Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry, tentunya masih di Celebrity Top 10. Viewers, di antara banyaknya girl group dan boy group K-pop, tak jarang kita mendengar salah satu anggotanya memutuskan untuk berkarir sebagai seorang soloist. Mereka yang memilih berkarir sebagai soloist sukses dengan lagu-lagu yang menduduki top chart of viewers, termasuk personil Blackpink, BTS, dan beberapa anggota K-pop terkenal lainnya. Nah, episode kali ini kita akan ngebahas 10 personil K-pop yang bersolo karir dan sukses. Ada siapa saja? Kita lihat urutan 10 sampai 6 berikut ini. Well viewers, balik lagi ke Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Marcus Henry. Gimana nih viewers? Lagu dari personil grup K-pop yang terkenal dengan soloist-nya. Dari urutan 10 sampai 6, mungkin ada beberapa yang menjadi pilihan Anda ataupun menjadi favorit Anda tentunya. Kita lanjut, kira-kira ada siapa lagi di urutan 5 sampai 2? Let's check this out. Nah viewers, sampailah kita di posisi pertama episode kali ini. Ternyata banyak sekali personil grup K-pop yang memiliki album soloist. Tidak hanya terkenal dalam grup, tapi mereka juga berhasil sukses berkarir solo. Nah, pasti ingin tahu kan kira-kira ada siapa di urutan pertama episode kali ini? Namun sebelumnya saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Okizone TV. Until next time, bye-bye.